dari Forkopimda, ada yang mewakili Forkopimda koordinator, wakil wali kota, ibu ketua tim bergerak PKK, tidak lupa ibu Dewi Mutik yang luar biasa, sangat-sangat mencintai kota Lubulingga. Jika Pak Sekda beserta teman-teman. Saya di sini sekali lagi sama Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidin, yang mampu menyulap kawasan yang tadinya tak terurus menjadi taman edukasi, tanaman buah-buahan. Program-programnya sangat menarik. Setiap rumah tadi disuruh tiap anak sekolah nanam cabe dan nanam tomat ya. Itu ada 25 ribu siswa, kalau kali 2 50 ribu, waduh gak usah beli cabai lagi tuh. Jadi program sangat kreatif ya, sungai yang kumuh juga dirubah menjadi kawasan wisata ya, kota yang panas karena kering ditanami pohon-pohon yang luar biasa, UMKM-nya dibina seperti ini ya kan. Saya meyakini, percaya kalau wali kota kreatif dan bekerja dengan penuh rasa cinta, penuh tanggung jawab seperti ini, kotanya akan berkembang dan maju. Dan itu terbukti, inflasinya di bawah, ya harga-harga terkendali, UMKM-nya berkembang, ya masyarakatnya juga bahagia. Saya kira begitu.